udah sampai rumah setelah tadi pagi kita keliling Car Free Day. Ya. Terus ternyata selain Aluna berburu makanan, Aluna juga ngeborong Tiny Tan, Harry Potter, terus ada Conan, sama ada itu tuh Mami Naruto. Siapa namanya? Gara. Terus selain ada Tiny Tan, Aluna Manda tadi sempat berburu topi. Siapa yang warna biru? Aku. Siapa yang warna pink? Aku. Bonekanya? Bonekanya punya Kak Kona warna pink dan Amanda punya biru. Oh tuh ya guys, jadi kalian jangan suka komen kok dibedain warnanya, kenapa Amanda dikasih warna biru. Ternyata guys, emang warna favoritnya si Amanda warna apa? Biru. Biru, kakak? Dan sepatu rodanya warna biru. Kadang pink, kadang ungu. Kadang pink, kadang ungu. Aluna juga minta beli tas ini, tapi Amanda gak mau tas karena Amanda punya tas bulu-bulu ya. Yang warna pink. Warna pink, ya. Bagus banget tasnya. Nanti kalian tonton juga di channelnya Aluna Manda, akan ada kemuncul tasnya. Oke, gak usah basa-basi guys. Sebenarnya ya, kalau Mami mau ngomong, koleksi Aluna Tiny Tan BTS BT21 itu banyak. Sudah banyak. Nanti kalau kalian setuju ya guys, keluarkan semua koleksi Tiny Tan BT21 apa punya Aluna. Kalian terus komen di bawah, nanti di part selanjutnya akan kita keluarkan semua koleksinya Aluna dari BTS. Mau setuju? Setuju. Setuju? Iya. Jadi Aluna punya apa aja? Punya gelas ya. Gelas ya. Punya botol. Terus punya kotak makan. Terus dia punya foto kartu gitu guys, banyak banget postcard. Jangan dikasih tahu. Mami jual ya postcardnya Jimin. Mahal guys, itu postcardnya lumayan, Mami bisa beli mie banyak guys. Tidak guys, ya udah kalau gitu nggak usah basa-basi. Lanjut aja kita unboxing dari yang pertama. Ada belum dong, sabar, ini tuh harus surprise belakangan guys. Jadi yang pertama kita langsung ambil topi. Topinya mana? Tuh, keren ya. Boboiboy Galaxy. Boboiboy. Oh iya, nanti kita juga buat yuk makan sesuai tema Boboiboy. Keren ya. Aku mau tim merah. Tim merah. Kamu tim apa? Berarti kalau Boboiboy merah itu Boboiboy api, aku biru. Oh gitu, Boboiboy Mami. Boboiboy air. Mami sama Papi harus nonton dulu kayaknya guys. Oke, Mami enggak tahu. Ada Boboiboy topan. Terus yang kedua, Mami punya gantungan bayi, bukan? Biarpun udah dijauhin ke sana dia tahu ini punya dia warna biru. Terus ini juga ada tas. Tasnya tadi dikasih bonus ya. Bonus ini apa Mami enggak tahu. Gak tau itu buat banget. Apaan. Terus dapet pin juga. Ini itu karet atau apa sih? Jadi kalau Aluna tuh emang anaknya girly banget. Kalau Amanda tuh girly tapi kadang-kadang tomboy. Terus lanjut, dari sebelah kiri Aluna mau buka yang mana dulu? Harry Potter. Harry Potter, tunjukin dulu dong. Harry Potternya kok ada? Harry Potternya ya, Harry Potternya ada 3. Jadi ada Harry Potter, Hermione Granger, sama Ron Weasley. Jadi Ron Mami Weasley beli 3 itu yang mana? Cowok atau cewek? Yang cowok, temannya, sahabatnya. Nih cowok, kita buka ya. Cowok, cewek, dan mereka ketemunya di kereta. Iya bener. Wow. Tuh. Ini burung hantunya Mami guys. Kalian tahu kan yang kemarin di hekadain sama Papi? Kukuk. Nah ini gitu. Tangannya kenapa di ke belakang? Iya kan dia nyimpen tongkat ceritanya. Abracadabra. Tuh Om Yadi mental harusnya. Tuh. Ini Harry Potternya, ini bagus deh kayaknya taruh di mobil ya. Ini gue yang gue ini. Ini itu di depannya bisa taruh HP. Iya, oh iya guys bener. Jadi tadi pas aku tanya ini bukan cuma sekedar buat ini ya pajangan. Jadi ini bisa dibuka. Taruh nanti ini kita deh. Bisa taruh handphone di sini gitu. Mengganjal handphone. Apakah kamu mau jajan? Iya. Oh gitu. Terus Amanda yang sebelah sana mau buka apa dulu? Naruto. Yang kuning ya. Ini punyanya Om Umam sebenarnya tadi, tapi iya, karena belinya sekalian. Iya, namanya Gara. Mami tuh nggak ngerti Naruto guys, tapi nggak tahu. Umam itu suka banget. Sama. Kok dia bawa abu? Oh no. Nih. Oh ini buat jaga-jaga aja Mi. Tuh. Buat jaga-jaga Mami. Matanya nih loh, matanya lihat. Kelihatan nggak? Wow. Mana-mana Mi. Matanya misterius banget ya. Mana Mi. Ini karakternya baik atau jahat sih? Kalau kalian tahu cerita tentang Naruto, tulis komen di bawah ya guys. Kasih tahu namanya Mami. Siapa? Nih. Namanya tuh. Siapa? Namanya tadi katanya Om Umam itu Gara. Gara-gara kamu ya. Terus lanjut kita ke sebelah sini guys. Ini ada serinya Harry Potter lagi, tapi ini punyanya Ron Weasley. Itu kenapa alisnya kayak ketakutan gitu? Ron Weasley itu terkenal dengan penakut, tapi setia kawan dengan ciri-ciri rambutnya warnanya pirang. Kan? Terus kembali ke sebelah sini, ini bukan Harry Potter. Ini adalah aku nonton di TV banget. Iya, ini Detektif Conan. Ini filmnya Mami waktu kecil. Una jadi juga pernah tonton. Amanda juga.
Jadi ya, tolong kalau kalian punya kasus yang sulit terpecahkan, panggillah detektif Conan. Tolong, tolong. Rambutnya khas banget ya, keluar. Wow. Terus lanjut lagi, di sini ada Harry Potter lagi, tapi ini Hermione Granger. Wow. Dia terkenal dengan gadis yang pintar, rambutnya juga jadi ciri khasnya ya. Walaupun dia bukan penganut darah asli penyihir, dia darah campuran, tapi dia hebat guys sihirnya guys. Wow. Kita enggak usah basa-basi, langsung kita buka unboxing Tiny Tanya. Yang dari sini. Ini tadi tuh favoritnya Abi kalau kalian nonton video sebelumnya. Ini sampai digigit-gigit. Sampai digigit-gigit, saking dia tuh pengen buka. Tuh guys, makanya jangan pernah buka boneka Tiny Tan tengah malam, guys. Enggak deh, ini tengah hari bolong. Dia capek juga loh, tadi udah di bazar berjemur, menunggu untuk dibeli, akhirnya ketemu sama orang yang tepat, yaitu Mami. Iya, Mami adopsi dia. Ini tuh boneka Tiny Tan zamannya mic drop deh kayaknya. Masih aku pernah nonton swag. BTS, iya. Aku mau yang ini Tidu sekarang Sinobe, gitu ya. Buka dong, buka. Jimin tuh kesukaannya siapa ya? Katanya gitu ya. Aku suka Jin. Terus? Sama RM. RM. Nih guys, ini kesukaanku banget rambutnya. Dan kenapa Aluna suka sama Jimin, Luna? Karena dia imut. Itu siapa? RM. Udah tahu ya, aku aja bingung. Itu yang keluar dari itu ambulans ya. Ambulans. Oh iya, yang dari mic drop ya, itu kan, ya. Itu. Ini RM. Terus yang ini? Bang. Ini Jungkook. Kesukaan Mami. Kesukaan Mami, guys. Maaf ya, Pi. Nah, kalau dibandingin Papi sama Jungkook ya, Mami tetap pilih Papi. Ini lucu banget ya sih dia pakai topi. Iya kan? J-Hop. Lagunya apa? Yang itu apa ya? Ayam-ayam itu. Chicken ada soup. Chicken ada soup. Ayo, itu siapa? Mana? Aku lihat. Kasih tebak. Itu Suga kayaknya. Bukan, ini Suga nih rambutnya. Oh, itu Jin. Jin? Iya. Oh iya benar. Ini Jin atau itu Jin? Jadi kita bingung guys. Ini Jin. Ini V. Antara itu V ini Jin. Oh iya, nanti abis ini Mami searching dulu deh biar enggak disalah-salahin. Tadi yang Jin. Oke, kita buka ya antara Jin dan V. Sama-sama pakai headband. Iya, dia rambutnya gold. Iya deh, kayaknya ini V deh. Yang ini Jin yang rambutnya hitam. Nah, ini semua adalah Papi itu, Papi. Yeay, Papi mah enggak kayak begitu. Papi rambutnya memang putih, tapi bukan Jimin. Papi mah udah tua, ubanan. Papi itu warnanya mirip kayak gini lah. Agak kuning ya, iya. Tuh, sama. Jadi ini semua adalah koleksi Tiny Tan, Harry Potter, Naruto, dan Detektif Conan yang kita beli tadi pagi pas kita Car Free Day. Dan kalian tahu kan rusuh banget anak-anak kalau udah soal Betty 21. Komen di bawah kalau mau lihat semua koleksi tentang BTS-nya Aluna. Cuman kita nggak punya albumnya BTS ya kak. Ya, karena apa? Aku lagunya dia kan harus beli albumnya. Nah, Mami tuh belum sempat beli guys. Ketemu BTS. Ya Allah, mau ketemu BTS. Nonton konser. Ya nanti 2025 selesai mereka ini wajib militer lah ya. Kalau mereka pun konser lagi. Kemarin nggak bisa ikut nonton karena nggak bisa ke Busan. Satu nggak dapet tiket. Kedua, Aluna sekolah, bener?
Yang ketiga, mami gak bisa naik pesawat guys karena sedang mengandung. Oh, no. Gitu. Dilarang, iya hamil muda. Yaudah guys, kalau gitu videonya segini aja. Jadi kalian jangan lupa tulis komen di bawah kalau mau lihat semua koleksi Tiny Tan BTS atau BT21 dari Aluna sama Amanda. Ya, terus kalian juga tulis komen di bawah kira-kira Aluna sama Amanda harus buat video apa, mami harus buat video apa, juga papi harus buat video apa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.